lihat-lihat, Cloudbread. Imut lucu lembut, Cloudbread. Hong Bi, Hong Si, dan teman-teman. Habis makan Cloudbread, pasti senang. Suatu hari, Hongshi dan aku sangat bersemangat. Cepat kakak, nyalakan TV. Baiklah. Kenapa kalian tergesa-gesa? Dan sekarang kita sambut bersama-sama Tuan Jerapah dan Berang-Berang. Yang ibu bisa lakukan hanya bisa menari wow saja. Waktunya berubah sedikit, sayang. Baiklah. Jalan saja. Anda kita bisa bermain musik dalam band. Seperti Tuan Jerapah dan Berang-Berang itu. Iya. Kenapa tidak bisa? Ayah benar. Hong Bi, kau bisa bermain ocarina. Dan Hong Si, kau bisa bermain tamborit. Maksudnya kita bisa bermain alat musik, kita bisa buat band sendiri. Kita bisa melakukannya. Tentu, ambil alat musikmu dan mulai memainkan bersama-sama. Ini, cobalah. Wow, keren. Ayo Hongshi, kita bawa musik kita ke jalan. Ke jalan. Boleh aku bandingkan kau dengan hari musim panas? Senimu lebih indah dan lebih tenang. Oh, aku tidak tahu artinya. Oh, suara apa itu? Dari mana asalnya? Hong Bi, Hong Si, itu adalah nada paling indah yang berasal darimu. Aku tidak percaya. Kau harus mengizinkan aku ikut denganmu. Apa? Kau bisa bermain alat musik? Apa aku bisa bermain alat musik? Aku hanya seorang pemain gitar Spanyol terbaik. Setuju. Tentu, Ruiz. Kau boleh bergabung. Ambil saja. Ayo, kita lakukan. Baiklah. Itu suaranya musik. Indah. Hai, Bu. Hai, Mimi. Kalian sedang apa dengan alat musik itu? Kelihatannya seperti apa? Kami bertiga sedang bermain band. Oh, a band? Apa namanya? Ruiz. Sebenarnya kami belum memberi nama bandnya. Dibahas dalam rapat band berikutnya. Aku punya silofon di rumah. Apa boleh aku ikut? Ya, tentu saja, Bu. Jadi, boleh aku ikut dalam band juga, Hongshi? Iya. Alat musik apa yang kau mainkan, Mimi? Aku harus membawa alat musik. Iya, semuanya bermain alat musik. Ocarina, tamborin. Gitar. Alat musik apa yang kau mainkan? Ya, coba kita lihat alat musik. Ditambah dengan... Ya, tidak ada. Tidak ada? Benarkah? Aku tidak bisa ikut dalam band karena aku tidak bisa main alat musik. Aku sedih. Aku sangat menyukai lagumu. Mimi, tunggu. Kasihan Mimi. Dia sangat sedih. Ini bisnis musik. Iya. Wah, apakah
kalian kelompok band? Kami adalah Ruiz Band. Ingatlah ini sekarang. Nanti kau akan berteriak. Hey, aku bisa bermain recorder. Boleh aku ikut dalam bandmu? Kalau aku bisa main biola. Oh, wow. Alat musik itu pasti hebat dalam band, iya kan? Tentu saja. Ya, tentu saja. Oh, iya. Yeah. Hore. Yummy, yummy cloud bread. Ini tidak adil. Aku ingin bisa memainkan lagu itu bersama semua teman-temanku. Hey, hey. Tunggu sebentar. Itu Mimi menyanyikan lagu kita? Aku rasa begitu. Dia terdengar sangat bagus. Hey, itu dia. Mimi, aku rasa aku tahu caranya kau masuk dalam band. Tapi Hongbi, kau tahu aku tidak bisa main alat musik. Tapi itu dia. Suaramu adalah alat musiknya. Maksudmu suaraku? Bagaimana suaraku menjadi alat musik? Alat musik bukan hanya dipegang dan dimainkan untuk membuat musik, tapi bisa membuat musik seperti suaramu. Oh, aku tidak pernah berpikir seperti itu. Terima kasih. Akhirnya, band Ruiz sudah lengkap. Sekarang, ayo kita tampilkan lagu kita dan bagi kepada dunia. Choice to use my voice in a brand new way. A new way. You can see things in a new way. Say hey, hey, hey. Anyone can join the band. Anyone can join the band. You just need to understand. Sometimes you gotta see things in a new way. Olé. I can't play the ocarina. That's truly all my own. A new way. You can see things in a new way. Say hey, hey, hey. Anyone can join the band. Anyone can join the band. You just need to understand. Sometimes you got to see things in a new way. A new way. You can see things in a new way. Say hey, hey, hey. Anyone can join the band. Anyone can join the band. You just need to suaranya untuk ikut dalam band, walaupun kami akan merubah namanya.